Okey, sekarang ni saya akan tunjuk pada anda macam mana anda nak tarik kabel ni supaya masuk dalam pipe ni dengan selamat. Okay, pertama anda kena kopek ni. Kupas dia punya apa benda ni? Insulated kabel. Okey, kalau seandainya anda tak ada cutter, anda tak ada cutter ataupun peralatan untuk potong insulated ni, anda boleh sambung macam ni. Yang pertama anda lipat macam ni dan yang ni anda lipat macam ni, masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Okay, hari ini 6 hari bulan 2. Saya masih di projek new wiring, high quality spec. Okay, untuk pagi ini saya akan sambung lay cable untuk master bedroom dengan dapur. Lay cable untuk lampu. 1.5 lah. Kita pakai 1.5. Lay cable dia 1.5 ni kita pakai. Lepas tu garaj, kita akan siapkan garaj. Okay, untuk garaj ni. Lepas tu saya akan lay kabel 10 mm untuk ding. Ha, itu je lah. Jadi untuk video saya ni insyaAllah. Kalau tak ada apa, hari ni last lah. Hari ni last. Ha, sepatutnya dia 2 hari. Dia kerja ni 2 hari sepatutnya boleh siap. Walaupun kerja 2 orang tapi 2 hari. Sehari dah boleh siap. Tapi oleh kerana bila buat polo spek ni, kita tarik cara betul, dia akan lambat. Itu je. Tarik polo spek ni kabel dia, tuan-tuan. Itu je. Yang lain, tak ada masalah. Kalau lambat tu main je lah. Kerja tu main je. Jadi, itu je lah, tuan-tuan. Saya akan sama kerja sebab dah 9:30 lah. Okey, saya pun nak naik atas sebab atas tu ada lagi pipe yang kita tak buka. Lepas tu, kita akan settle semua sekali lah. Okey tuan-tuan, alhamdulillah untuk pendawaian rumah ni dah settle lah. Yang ni dah 11:39. Settle lah. Semua dah settle. Jadi sambil-sambil tu saya tunggu kabel ada tak cukup lagi untuk garaj tu. Saya berkongsi dah ilmu. Dah ilmu ni. Tapi ilmu saya ni tuan-tuan, mungkin dah ramai electrician yang dah guna pakai. Jadi saya dapat ni bukan daripada orang lain. Benda ni mungkin Allah tolong saya lah. Kira Allah tolong saya masa saya tak ada alat. Apa dia senang? Kabel. Sebelum ni kalau kita tarik kabel, kita pakai puller, betul tak? Puller. Puller ni penarik kabel. Okey. Seandainya kalau tak ada puller, kita tertinggal puller ataupun kita tertinggal kabel, macam mana kita nak tarik balik? Ha, pernah tak tuan-tuan terfikir? Yang ni bukan siapa-siapa bagi ilmu ni. Yang ni, alhamdulillah, saya direct pula dah. Maksudnya Allah bagi ilham kepada saya. Masa tu saya tertinggal kabel. Dan saya tertinggal kabel pula dah. Tertinggal pula. Dan satu kabel, saya lupa nak masukkan. Okey, macam mana saya nak ajar tuan-tuan? Senang. Hari ini kalau seandainya anda tak ada pula tertinggal kabel. Bila kabel dah ada dalam pipe ni, bila kabel dah ada dalam pipe, kita nak tarik pula dalam batang pipe ni kita kena hati-hati. Sebabnya pada pula tu dia ada besi. Besi tu peratus untuk melukakan kabel tinggi. Jadi dalam masa yang sama kita kena tarik berhati-hati, betul tak? Okey, sekarang ni saya bukan nak cerita pada pula. Saya nak cerita macam mana anda nak tarik balik kabel tanpa pula. Okay, saya akan tunjuk apa yang anda perlukan.
Okey, pertama kalau anda ada kata, pakai kata. Kalau ada pisau, pakailah pisau. Yang kedua kena ada tape. Ha, ni. Black tape. Kalau boleh black tape ni beli yang heavy duty punya. Yang kualiti lah, yang melekat tu kuat. Okey, sini saya dah masukkan satu kabel. Jadi macam mana saya nak tarik kabel ni dalam paip ni? Ni dalam paip. Sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contoh. Yang ni dah sampai ke point. Yang ni dah sampai dah ke point. Maksudnya pada switch. Jadi kita tertinggal daripada lampu ke switch. Contoh-contohlah. Kebiasaannya orang tak tertinggal. Tapi saya nak tunjuk contoh macam mana anda nak tarik kabel tanpa pula. Dengan menggunakan kabel ni juga tarik. Okey, tak susah tuan-tuan. Memang tak susah. Okey, sekarang ni saya akan tunjuk pada anda macam mana anda nak tarik kabel ni supaya masuk dalam pipe ni dengan selamat. Okay, pertama anda kena kopek ni. Kupas dia punya apa benda ni? Insulated ni. Insulated kabel. Okey, kalau seandainya anda tak ada cutter, anda tak ada cutter ataupun peralatan untuk potong insulated ni, anda boleh sambung macam ni. Yang pertama anda lipat macam ni dan yang ni anda lipat macam ni, masukkan. Ha, macam ni. Ini saya tunjuk teknik tanpa menggunakan alat lain. Hanya semata-mata ada kabel je. Okey, bila kita dah buat macam ni, kita kena tape dia. Ambil tape, kalau boleh tape yang heavy duty, yang melekat tu kuat. Sebab masa kita nak tarik tu, kita tak tahu dia lekat ke arah mana. Okay, tape pada hujung ni. Yang pertama, tuan-tuan kena tape pada hujung. Sebab yang lekat pada penyambung ni, kebiasaannya dia yang depan ni. Okay, ambil tape macam ni. Senang ya. Okey, bila kita dah tape, dalam masa yang sama, kita nak ambil kabel ni, betul tak? Kita nak pakai kabel ni. Tapi dalam masa yang sama, kabel ni, kita nak dia kembali kepada asal, pada point ni. Okey, tuan-tuan faham eh? Okey, kita nak masuk dalam pipe kabel ni. Kita nak pancing dia pakai kabel ni. Tapi dalam masa yang sama, bila kita dah lepas untuk tarik kabel ni, aduh, kabel ni kita nak dia kembali kepada asal, kat sini balik. Okey, tak apa, saya tunjuk step by step. Pertama, tuan-tuan tarik macam ni. Nampak tak? Tarik. Tarik je kabel. Okey, bila dah sampai dah kabel, okey, contoh kabel ni dah keluar. Kabel ni dah keluar dah. Bila kabel ni dah keluar, dalam masa yang sama, kita nak tarik balik kabel ni, betul tak? Kita nak tarik balik kabel ni. Kita kena pakai kabel yang sama juga untuk tarik kabel ni. Sebab tu kabel ni dia kena lebih. Okay, saya tunjuk satu cara. Okey. Bila kita dah selesai tarik kabel yang kita tertinggal ataupun kita nak tarik kabel, kabel yang asal ni kita mesti kembalikan dia pada ini ni. Pada yang asal balik, pada tempat yang asal balik. Macam mana kita nak kembalikan dia pada tempat yang asal? Anda kena tarik kabel ni bagi lebih. Kabel ni kena bagi lebih. Tarik dia sepanjang mana. Okey, contoh yang ni. Contoh. Jadi, bila kita dah settle tarik kabel ni, kita kena buka balik saltip ni. Yang kita sambung tadi, yang kita join ke, tak kisahlah apa benda. Kita kena buka balik. Kita kena tape pada depan sekali. Okey, saya akan tunjuk macam mana. Okey, macam mana anda nak kembalikan kabel yang hitam ni pada yang asal? Anda kena tape. Anda kena tape pada mula-mula di penghujung paip ni. Maksudnya pada awal paip. Okey. Settle sini tape. Okey, tape dia. Ini saya tunjuk contoh eh. Saya tape tak kuat. Okey, sekarang ni kita nak kembalikan kabel ni pada tempat yang asal. Jadi, kita tarik daripada bawah balik. Contoh daripada point ke
Tarik balik. Okey, tarik. Cuma pesanan saya, kalau boleh, penghujung ni yang kita tape, sebolehnya kita tape sampai habis. Jangan ada ruang yang boleh menyebabkan dia tersekat macam ni. Susah. Okey, jadi kita tarik dia balik. Tarik. Okey, dah settle. Kabel ni pun kita dapat masukkan balik. Kabel ni kita dapat kembalikan pada yang asal balik. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit ilmu daripada saya macam mana anda nak tarik kabel tanpa menggunakan puller, dalam keadaan terdesak tanpa menggunakan puller, ataupun anda tahu bila menggunakan puller tu berisiko untuk melukakan kabel. Jadi macam itulah teknik dia. Okey, teknik saya tu macam tu je lah tuan-tuan. Saya tak ada siapa-siapa ajar. Alhamdulillah, ilham Allah bagi. Dalam keadaan terdesak saya dapat. Mungkin cara ni orang-orang lama dahulu dah buat. Orang-orang lama dulu dah buat cara pancing kabel. Dia panggil pancing kabel. Tak ada masalah. Orang lama dah buat ke, saya baru terima ilmu ni ke, saya tak kisah. Yang penting ilmu Allah ni saya berkongsi kepada anda. Yang mana dah ada ilmu ni, alhamdulillah. Maksudnya buat pendawaian tanpa risau. Okey, jadi itu jelah perkongsian saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, komen dan like. Itu jelah. Subscribe saya punya channel dan share, kongsi-kongsilah tuan-tuan pada orang lain. Semoga kita dapat mempermudahkan orang lain. Jika kita permudahkan orang lain, insya-Allah Allah permudahkan urusan kita dan permudahkan rezeki kita balik. Okey, yang ni saya nak bawa naik atas. Kita akan hamparkan dia di permukaan atas. Okey, sebelum kita nak bawa naik atas, tentukan kita kemas dia daripada bawah. Yang nak pakai penutup, kita tutup pakai satip. Saya tak pakai skru. Seandainya ada apa-apa, mudah kita nak buka balik. Kalau pakai skru, dia leceh. Jadi satip. Aksesori dia ni ada jual pada kedai. Untuk box ni, harga dia 50 sen. Yang ni, saya dah lupa dah berapa sen. 10 sen, tak silap saya. Penutup sekarang ni pun jual. Kalau dulu dia jual sekali, sekarang ni dah sengah-sengah dah. Okey, macam ni lah tuan-tuan. Kekemasan tu penting. Kekemasan, keselamatan. Yang tertinggal tu tak boleh nak cakap apa lah. Tapi bila kita nak pasang atas, tentukan kita kemas. Kita pastikan daripada bawah ni tak ada apa dah yang kita perlu baiki daripada atas. Okey, yang ni last. Buat ni atas. Saya pun nak naik bumbung pula. Kita akan tengok dalam bumbung macam mana saya buat. Okey, sekarang ni saya dalam bumbung. Kita dah siap lah. Untuk dalam bumbung ni semua alhamdulillah siap. Okay, inilah tuan-tuan cara saya buat. Kita jalankan paip, alhamdulillah. Kemas. Itu daripada ke DB. Dan daripada DB, yang ni semua ke point yang tuan-tuan tengok. Ni. Tak ada pun yang kita nak apa nak fly. Melainkan kabel bumi je. Untuk kabel bumi daripada hujung. Nah, kalau tuan-tuan tengok lubang ada hujung tu, ha, itulah kabel bumi. Kabel bumi yang kita akan fly. Yang lain semua kita ikut bentuk yang ni lah, yang smart lah kita buat. Cara yang kemas, selamat, insyaAllah selamat. Dan kabel boleh tahan sehingga 30-40 tahun. Ha, ini cara dia. Jadi saya nak masukkan kabel dalam paip semua sekali. Ada yang tak masukkan lagi. Kita tak masukkan lagi kabel dalam paip. Jadi saya nak masukkan dalam paip, kita turunkan semua kepada point dan kita turunkan kepada DB. Yang sana tu DB. Itulah DB. DB tu dia pakai paip dia. Tak banyak point dia tuan-tuan, jadi tak perlu nak pakai tangking. Tapi kalau projek saya betul, insya-Allah saya akan pakai tangking. Nah, pembantu saya pun dah penat dah tu.
Temenung. Okey. Okey, tuan-tuan, sekarang dah jam pukul 6. Okay, saya pun dah nak balik. Setelah yang boleh bersih, saya bersih je lah. Sebab yang kotor ni disebabkan saya. Dengan pasir apa semua tu saya yang buat. Sebab nak ketuk benda ni. Jadi kalau disebabkan kita, kita bersih lah. Jangan tinggal macam tu. Okey, untuk pendawai ni, Alhamdulillah dah setelah. Soket pelak. Okey, soket pelak yang ni. Ini satu soket, tuan-tuan. Kita looping. Yang ni satu. Okay, yang ni satu. Jadi satu MCB, dua soket plug. Daripada DB macam ni. Ha, ini satu, dua, tiga, empat. So, empat soket. Dia settle lah. Satu, satu ruang tamu. Dua, tiga, empat, lima. Lima. Satu lagi. Satu kabel lagi. Mana dia? Satu kabel lagi dia. Satu, dua, tiga, empat. Okey, satu kabel lagi ada atas. Atas tak tu lagi. Okey, settle dalam bilik. Okey, yang ni kita pakai kabel merah. Sebabnya kabel tadi habis, saya malah nak menunggu. Saya malah nak menunggu apa ni? Kabel yang putih, lepas tu saya pakai kabel merah, tak ada masalah. Yang ni daripada DB, yang ni daripada Swiss. Swiss ke lampu. Ini sama je. Okay, jadi tak ada apa dah, yang ni soket plug. Yang ni dua soket plug. Lepas tu sini deh. Yang ni untuk Swiss lampu. Yang ni untuk plug. Soket pelak dengan lampu. Ha, semua saya pecah by circuit. Cuma satu circuit lagi tak buat turun. Ha, besok insyaAllah turunlah. Semua dah settle lah tuan-tuan. Besok saya akan lay kabel 10mm untuk ding. Lepas tu settle lah. Alhamdulillah settle lah. Projek saya 4 hari. Ambil masa 4 hari lah. Kalau nak dikira 4 hari. Jadi tak ada apa dah. Dengan projek rewiring. Rewiring kan. Dengan projek wiring ni. Saya harap anda dapatlah sedikit ilmu daripada saya yang baru dalam dunia elektrik ni. Nak kata expert tu, insyaAllah expert. Orang tak boleh nak tipu, itu je lah. Kita buat satu-satu benda ni, yang penting orang tak boleh nak tipu. Cukup lah. Itu cara saya. Lepas tu yang lain, apa yang saya kongsi tu tuan-tuan, walaupun biasa, biasa bagi orang yang dah pandai wiring. Tapi dia akan jadi luar biasa pada orang yang tak pandai. Pada pengguna, orang rumah. Jadi yang tu je lah. Ini deh. Ini untuk lampu luar. Okay, ini lampu luar. Kalau tuan-tuan tanya saya yang mana lebih lebih tepat, rumah ni, rumah yang kedua. Sebab rumah yang pertama ni dia edisi kedua. Dia baru bagi tahu saya ada lampu luar. Jadi pecahan tu kita dah buat cara betul. Jadi bila last minute terpaksa kena ambil daripada lampu dapur. Tapi tak ada masalah. Sebabnya dia ada hak-hak dia. InsyaAllah saya takkan looping banyak. Jadi tuan-tuan, untuk rumah yang kedua ni, bagi saya puas hati saya buat. Sebab saya pecah secara betul, saya bagi secara betul. Dengan itu tuan-tuan yang buat wiring dekat luar tu, buat elok-elok tuan-tuan. Walaupun kos tu murah, kita buat cara murah tapi cara selamat. Pentingkan keselamatan pengguna, pentingkan harta benda owner dalam rumah. Jadi, kalau harta benda kita orang buat cacat merebah pun kita marah, apatah lagi orang lain. Jadi setakat ni tuan-tuan, saya pun nak balik, dah pukul 6. InsyaAllah besok, tengah hari saya akan sambung sebab pagi saya ada kerja sikit. Seandainya ada salah silap saya mohon maaf tuan-tuan. Dan yang selalu kongsi ilmu, yang selalu
tunjuk ajar. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang saya boleh terima, saya terima ambil. Ada yang saya tak boleh terima, saya senyap begitu ya. Saya tak rendahkan, saya tak jatuhkan. Sebab tu ilmu orang bagi. Kalau saya rasa tak sesuai untuk saya, saya tak ambil. Itu jelah cara saya. Senang. Jadi dari saya Zahra Engineering, sesiapa yang ingin perkhidmatan saya Zahra Engineering, anda bolehlah call pada nombor tu. InsyaAllah. Saya mengikut kos anda. Bukan saya ikut kos saya. Senang ya. Sekarang ni saya ikut kos anda ini macam mana. Kalau anda nak kos yang murah, saya buat pendawaian. Pendawaian yang cara murah. Kalau nak yang medium, saya buat yang medium pertengahan. Kalau nak yang high quality, yang macam ni high quality saya buat. Saya kena ada bahagian dia. Kalau tak, untung saya itu sikit sangat tuan-tuan. Buat kerja bukan main penat bagai nak mati, tapi untung RM2-3 memang tak berbaloi lah. Kerja dengan keselamatan, kerja dengan penat, main dalam bumbung. Semua tu saya semua kena ambil kira. Jadi saya harap anda di luar boleh fikir benda tu. Electrician lain pun macam saya juga. Buat kerja, tarik kabel, masuk siling, hack, apa benda, penat. Kerja tu penat. Jadi saya harap anda boleh fikir, kita sama-sama cari rezeki. Cuma beza saya cari rezeki ke arah ni, anda cari rezeki ke arah lain. Jadi itulah tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.